Sakit hati dengan ucapan seorang pria melaporkan oknum ASN Dinas Kesehatan Kota Bandung ke Pengadilan Negeri Bandung. Di persidangan, terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 3 bulan penjara. Nasib sial menimpa seorang wanita yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Hanya karena menghina orang di depan umum, CI harus berurusan dengan hukum. Kejadian bermula saat dirinya menghadiri sidang pada Januari silam atas perintah atasannya untuk menjadi saksi pembatalan pernikahan. Usai persidangan, korban bertemu dengan terdakwa dan langsung menghina dirinya beserta keluarga atasannya di depan umum. Paulana yang tidak terima dirinya beserta atasannya dihina oleh terdakwa, langsung melaporkan kejadian tersebut serta langsung diproses secara hukum. Kejadian itu ketika saya datang menghadiri persidangan di PT UN untuk mendengarkan hasil putusan, dan setelah hasil putusan dikeluarkan, pulang dari sana saya bertanya sama Ibu Dokter Sindawati tentang pertanyaan yang sebelumnya, tapi di sana dia langsung marah-marah, dia maki-maki, dia ngomong yang tidak senonoh lah, dan tidak pantas diucapkan oleh seorang dokter. Atas kejadian ini, terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 310 tentang pencemaran nama baik dengan tuntutan 3 bulan penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.